Kemeriahan pesta malam tahun baru dengan ribuan kembang api menghiasi langit akan digelar tepat pukul 00 di malam nanti. Namun sebelum keseruan pesta pergantian tahun dirayakan, maka inilah sepenggal keseruan yang diciptakan Billy Syaputra di tanggal 30 Desember kemarin. Di mana Billy membuat keseruan saat berjualan baju usaha warisan almarhum Olga Syaputra. Dan keseruan yang dibuat Billy itu memang mengikuti tradisi yang telah dilakukan almarhum Olga semasa hidup. Di mana almarhum Olga selalu berusaha menghibur para fans dan pengunjung yang datang ke stan baju yang rutin digelar setiap tahun. Maka inilah keseruan Billy berjualan baju seperti yang dilakukan almarhum Olga semasa hidup. Ya, pada ini dua Ini lagi tanda tangan baju-baju Ababil. Ini Ababil dari Surabaya, dari Palembang, Medan. Yang udah pesen sama anak-anak Ababil Jakarta, jadi dia tuh nggak bisa datang ke Jakarta, dia cuma titip pesen. Bang Billy lagi dikerubutin fans, Bontot lagi dikerubutin fans, Kemas lagi, biasa namanya juga orang-orang ganteng, ya kan? Lihat aja, senyumnya. Kasa Putra, yeay! Alhamdulillah pemirsa, saya datang sebentar, penjualan cukup lumayan, tenang aja gitu loh, saya bisa bertemu dengan fans-fans saya, tamu dan yang hadir di sini. Selain mengikuti tradisi yang diwariskan almarhum Olga, yakni menghibur para pembeli dan fans, Billy pun selalu berusaha untuk meneruskan usaha yang telah dirintis almarhum kakak tercinta. Di titik ini pula, Billy ingin kalau usaha baju yang telah diwariskan almarhum terus lancar berkembang. Lantas seperti apa perjuangan Billy untuk mempertahankan kelanjutan usaha warisan almarhum Olga itu? Waktu almarhum masih ada, ini bisnisnya almarhum, Bang Billy, manajemen Bang Billy, Mavera gitu. Jadi ketika almarhum sudah nggak ada, ya Bang Billy insya Allah bisa meneruskan dan berusaha meneruskan usahanya almarhum dari produknya almarhum. Bang Billy enjoy, emang ini udah rencana Tuhan ketika almarhum meninggal, Bang Billy meneruskan karya-karyanya almarhum, meneruskan usahanya almarhum dan juga meneruskan kebaikannya almarhum. Insya Allah, amin. Gitu. Namun di balik perjuangan Billy meneruskan usaha warisan almarhum Olga tadi, tak bisa dipungkiri kalau sepanjang tahun hingga di akhir tahun ini, kematian almarhum Olga Syaputra pada Maret silam terus menyisakan duka serta tak henti menyita perhatian. Di antara peristiwa duka kepergian di ranah selebriti, seperti kepergian Didi Petet pada 15 Juni, Frans Tumbuhan 23 Maret, yakni anggota Trio Libels 2 April, Pepeng pada 6 Mei, serta Misha Arshita pada 5 November lalu. Namun peristiwa meninggalnya Olga setelah hampir setahun menjalani perawatan di rumah sakit di Singapura yang paling menghentak dan mengejutkan. Saat jenazah tiba di rumah duka, dimakamkan hingga malam-malam tahlilan serta 40 harian selalu dipenuhi ribuan pelayat. Bahkan sempat terjadi insiden para pelayat yang saling berebut ingin mendapat bingkisan pengajian. Maka tak salah kalau menyebut kepergian Olga menjadi peristiwa duka yang begitu mengejutkan sepanjang 2015 ini. Siap.
Pulang ya, Kak. Mama pulang, nenek pulang, Kak. Karena saya nggak tahan, jadi saya belum bisa ngomong, belum buat ngomong. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama keluarga Olga Saputra, saya ucapin pemar Fans-nya Olga, baik Olga maupun Billy, saya sebagai keluarga sangat terharu dan terima kasih bahwa Olga ini orang paling baik ya Allah ya Tuhan. Amin. Dia kalau bilang yang namanya suruh bantuan, selalu Bapak jangan lupa orang itu harus dibantu ya Allah. Bang Billy sama keluarga harus jadi orang yang baik sama siapapun, harus rajin-rajin sholat, jangan lupa. Terus banyak pesan yoga terakhir, pokoknya yang terbaik buat keluarga Billy dipesan sama yoga. 2015 alhamdulillah Bang Billy juga bersyukur ya, ada sisi sedihnya, ada sisi bahagianya. Dalam arti sisi sedihnya Bang Billy tinggalin sama orang yang Bang Billy sayang almarhum 2015. Sisi bahagianya ya alhamdulillah Bang Billy semakin banyak dikenal sama orang dan juga dikasih rezeki sama Allah banyak. Di tahun 2015 ya keluarga Bang Billy selalu diberikan ada kesedihannya, ada kebahagiaannya. Dan kehebohan tentang almarhum Olga tak hanya terjadi saat ajal menjemput. Sepanjang dirinya dirawat secara intensif di Singapura pun sudah menciptakan rasa penasaran. Pasalnya, setiap sahabat artis serta fans sama sekali tak diberi kesempatan untuk mengunjungi Olga di ruang perawatan. Bahkan soal rumah sakit mana yang merawat Olga saja sempat menimbulkan misteri. Lantaran pihak keluarga tak pernah buka suara soal keberadaan almarhum Olga selama menjalani perawatan. Tak pelak, kondisi ini membuat banyak sahabat yang kecewa. Lantaran hingga kematian menjemput, mereka tak sekalipun melihat kondisi Olga. Kapan Mbak Jessica? Setahun yang lalu. Selama ini, udah kangen banget sama Mbak Jessica. Selama ini dijanjiin boleh ketemu, tapi gak pernah dikasih ketemu. Gak dikasih ketemu, maksud dia udah gak ada nyawa. Sedih yang pasti, kecewa. Ya gak kecewa, cuman kan sedih aja gitu. Udah hampir setahun gak ketemu, tiba-tiba begitu denger udah gak ada. Terus Mas selesai live kesini gak ketemu, gak ngelihat mukanya. Kan datang kesini tadi udah ketinggalan, udah ditinggal sampai udah ke makam. Oh iya, 6 bulan yang lalu. Ya kira-kira 6 bulan. Ya coba untuk datang tapi Gak bisa. Ya doa, kita mau doain buat dia. Ya biasa gak buat hidup. Ya memang gak bisa, gak apa-apa. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intense setiap Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Suatu saat nanti kan tak dapatkan pujaan hati yang kan You American?